Melalui HP, salah seorang informan yang menyusup sebagai anggota KKB melaporkan bahwa saat ini KKB sedang berada di satu perkampungan yang jauh di pedalaman. 6 orang anggota KKB dan puluhan simpatisannya sudah menguasai perkampungan dan tidak mengizinkan warga untuk keluar meninggalkan perkampungan. Untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya pasukan Satgas, mereka menguasai perkampungan. Kemudian menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup. Ini trik yang sudah biasa mereka lakukan. Selain laporan, informan juga mengirimkan video yang menampilkan 3 anggota KKB bersenjata datang dari wilayah lain melalui sungai. Pukul 10.30 WIT, dengan pesawat helikopter, kami diberangkatkan menuju suatu titik kira-kira 10 km dari lokasi. Tiba di titik pendaratan, kami langsung bergerak menuju lokasi perkampungan. Kira-kira 600 meter dari perkampungan, kami naik ke ketinggian perbukitan. Laporan dari informan ternyata benar. Dari pantauan menggunakan teropong, terlihat puluhan anggota KKB dan simpatisannya sedang berada di pintu masuk perkampungan. Mereka terlihat sudah siap perang menghadapi musuh yang mendekati perkampungan. Melihat situasi, tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan penyergapan. Risiko jatuh korban dari warga sipil sangat besar. Jika kami melakukan penyergapan dan terjadi kontak tembak face to face, bisa saja KKB sengaja melakukan penembakan kepada warga sipil, kemudian memberitakannya seolah tim saya yang melakukan. Saya memilih untuk melakukan eksekusi dari jarak jauh. Biasanya konsentrasi KKB akan terpecah jika diserang dari jarak jauh dan ada jatuh korban di antara mereka. Saya dan satu orang rekan mengatur posisi untuk melakukan eksekusi. Kami pun memilih 2 anggota KKB bersenjata yang posisinya paling memungkinkan untuk diselesaikan dengan akurat. Pada detik yang hampir bersamaan, 2 anggota KKB berhasil kami wisuda dengan akurat. Sesuai dugaan saya, konsentrasi KKB seketika terpecah. Namun di luar perkiraan saya, sebahagian anggota KKB dan simpatisannya justru bergerak menuju posisi kami. Walau dalam pikiran saya sempat terbersit untuk menghadang mereka, saya tidak mau warga sipil yang terpaksa ikut-ikutan menjadi korban. Kami memutuskan untuk menghindar ke arah sungai. Kurang lebih 2 jam lamanya, kami terpaksa merayap dan mengendap di dalam sungai. Saya menginstruksikan rekan-rekan untuk tidak ragu melakukan tindakan jika KKB mendekati sungai. Namun sampai menjelang malam, tidak terjadi apa-apa. Pukul 5.30 pagi, kami bergerak kembali ke ketinggian perbukitan. Kami akan membekap pasukan tim Satgas yang akan memasuki perkampungan. Kami hantu rimba. Komando.